Titan Infra Energi perusahaan pertambangan batu bara terpadu. Titan Infra Energi Group perusahaan infrastruktur energi terintegrasi sebagai korporasi yang bergerak di bidang jasa penyedia infrastruktur energi khususnya batu bara yang berkantor di Geraha Anabatik di Tangerang, Banten. Pendiri Titan Infra Energi adalah Bapak Handoko Anindya Tanuwaji di tahun 2005. Sedangkan untuk lokasi bisnis ada di tiga wilayah yaitu Muara Enim, Lahat, dan PLI Panukal Abab Lematang Ilir. Titan Infra Energi memiliki infrastruktur jalan dan pelabuhan khusus batu bara yang memadai dengan teknik pengolahan limbah yang tepat. Dalam hal ini, perusahaan ini siap memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Proses transportasi hasil tambang dijalankan dengan mudah dan aman, mulai dari pembangunan infrastruktur jalur yang digunakan oleh angkutan tambang hingga ke pelabuhan muat khusus batu bara. Upaya mencapai target produksi 20 juta ton tahun 2023, PT Titan Infra Energi memperpanjang jalur hauling atau jalur angkutan batu bara sepanjang 113 km di 3 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Jalur ini berujung di Terminal Coal yang berlokasi di Pali. Di jalur angkutan ini dimaksudkan untuk menghindari penggunaan jalan umum sebagai jalur pengiriman batu bara. Sebagai perusahaan energi terintegrasi yang berkembang pesat di Indonesia, Titan Infra Energi mensinergikan sumber daya energi dan layanan infrastruktur ke dalam rantai nilai lengkap yang menyediakan solusi energi untuk memenuhi kebutuhan nasional dan global. Misi melakukan kegiatan layanan infrastruktur energi batu bara terintegrasi end-to-end, mulai dari penambangan, pengangkutan sistematis, dan pemurnian kualitas, manajemen pelabuhan, pemasaran, hingga pengiriman. Untuk memastikan kepuasan pelanggan dan kemakmuran pemangku kepentingan perusahaan Titan Infra Energi sambil berkontribusi pada ekonomi lokal dan nasional.